Sedikit perkembangan sukan, mendiang Kapten Pasukan T-Team David Faramola Onia, 30 tahun dari Nigeria, selamat disemadikan di tanah perkuburan Kristian Sikamat, Seremban pada pukul 11.30 pagi tadi. Menurut abang kedua mendiang, Andy Faramadi Onia, keluarganya memutuskan tidak akan membawa pulang mayat adiknya ke Lagos, Nigeria dan sebaliknya memilih Seremban sebagai lokasi pengebumian. Yes, yes, they have. Yeah, we've concluded the arrangement with the embassy and then the club. We sorted all issues, so the undertaker will be here anytime from now. Thank the club for the opportunity they gave him to showcase his skills, and thank the club, eh? And the country too for the opportunity that he was given to show his skills here in Malaysia. So we appreciate as a family. Jelasnya mendiang yang dibawa dari Hospital Kuala Krai Kelantan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pagi tadi sebelum dibawa ke tanah perkuburan itu jam 11 pagi. Dalam pada itu, kira-kira 20 rakan mendiang membabitkan pemain import dari negara itu hadir memberikan penghormatan terakhir. Mendiang yang juga anak bongsu daripada 6 beradik sudah 6 bulan bermain dengan pasukan berkenaan. Sebelum itu, Faramola David Onia disahkan meninggal dunia akibat komplikasi jantung. Pemain dari Nigeria itu tumbang di dalam padang sewaktu beraksi untuk pasukannya menentang Kelantan dalam perlawanan persahabatan di Stadium Sultan Mahmud IV, Kota Baru pada 13 Jun lalu. Tonggak pertahanan itu kemudiannya disahkan meninggal dunia kira-kira pukul 10.05 minit malam ketika sedang mendapatkan rawatan. Perlawanan persahabatan itu dihentikan pada minit ke-60 oleh pengadil perlawanan Ku Alauddin Ku Muhammad, dan ketika itu Kelantan sedang mendahului T-Team dengan jaringan 3-2.